pakai robot ini kan dokter. Kata dokter, dokter jiwa. Dokter cinta. Satu
Saya bagaimana di dalam buku saya cerita begini Bapak Ibu. Saya dapat gelar banyak sekali. Zaman saya sekolah, dulu saya masih semata adat, juara lembaga yang kimia, juara cepat 4-5. Pertanyaan apa dari dulunya pinter? Enggak. Dulu saya sekolah goblok. Begitu gobloknya, saya menangan kimia, dapat 2. Bukan nilainya 2, soal 4-2. Nilainya 0,5. Goblok nakal lagi, tabrakan di sini, balapan merah, Bapak Ibu, tabrakan di sini, jahit di sana. Wes jangan tanya begitu, begitu banyaknya. Malam-malam bagi sobat, Bapak Ibu, lapasnya kalau gendul, Bapak Ibu. Untuk nakal, Bapak Ibu, beli. Terus kemudian, naik kelas dengan status diampuni. Tapi kenapa kok punya bisa jadi mahasiswa tenaga? Sama, dulu saya jaman berkarir jaman di BCA. Saya termasuk jadi pimpinan cabang yang termuda sepanjang sejarah. Setahun naik gaji 3 kali, jangan tanya. Saya berkarir, gaji naik pada waktu dibaca. Itu total 36 kali dari gaji awal. Just, hanya 6 tahun berkarir. Good. Saya di BCA juga punya prestasi banyak. Setiap hasil audit terjelek seluruh Indonesia, kirim ke BCA ini. Langsung jadi terbaik di Indonesia, 3 cabang. 1 cabang bisa jadi beruntung. Tapi kalau sudah 3 cabang, berkali-kali sukses, pasti bukan beruntung. Kemudian keluar dari pembicara, disebut sebagai pembicara terbaik di Indonesia, versi majalah marketing, tak aku lakukan sendiri. One of the most powerful people and idea in business, versi majalah SWOT. Pada waktu diundang, the whole British Guru Congress, pembicara-pembicara terbaik di dunia, the last 30 years, 30 tahun ini, baru ada satu pembicara Indonesia yang diundang. Dan bareng dengan 2 hari, kongres bareng disaksikan 8.000 orang dengan Mark Victor Hansen yang ada di Chief of the Soul. Yang Andrew Matthew yang ada buku Being Happy. Yang kemudian, yang Roger Hamilton dari Inggris. Ya. Ada yang Ihab Ecker dari Amerika. Stephen Pierce dari Amerika. Begitu banyak pembicara top di dunia. Pada waktu bareng Bapak Ibu, 12 pembicara, kemudian diangkat dari 8.000 orang. Saya untuk desember ini tidak bisa bahasa Inggris lancar. Tidak pernah sekolah di luar negeri, sekolahnya negeri. Bahasa Inggris kecepat-kecepat, tanggul. Disumpir Bapak Ibu, dipilih dari 8.000 orang, tadi memilih Bapak Ibu. Untung saya ingin dipilih sebagai pembicara terbaik favorit nomor 1 di dunia. Josh? Entah,